بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لا في ضلال مبين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa adil amin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila ya middina ba ba'd. Para pendengar radio Roja, dimanapun Anda berada, Roja Cilingsi, Roja Bogor, Roja... Palembang, Roja Lampung, Roja Berau, Roja Tanjung Pinang, Roja Pontianak, Roja Kendari, Roja Surabaya, dan Roja-roja di kota lain, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, Radio Albayan Cianjur, Radio Satu Lombok, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Hidayah Pekanbaru, Radio... Eh, dan radio-radio lain, para pendengar radio dimanapun Anda berada, radio manapun, para pemirsa Roja TV, Asil TV, Surau TV, Al-Asmaul Husna TV, dan TV-TV lain yang ikut merilai kajian kita di sore hari ini, dan para netizen dimana saja Anda berada melalui akun manapun, uh, Alhamdulillah kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian kita Al-Qur'an adalah sahihul yaqada. Dan ini pun telah dijelaskan oleh seluruh kitab-kitab samawi. Diserukan oleh para nabi dan para rasul. Allah Azza wa Jalla pun telah mengabarkan tentang hari kiamat ini dalam Al-Qur'anul Karim. Allah telah tegakkan dalil tentang hal itu dari segala aspek dan Allah juga membantah orang-orang yang mengingkari adanya hari kiamat di banyak surat dalam Al-Quran. Kalau mengakui keberadaan Allah Azza wa Jalla, itu semua orang pasti mengakuinya. Pada hakikatnya orang-orang yang ateis pun mengakuinya. Adapun orang yang mengingkari keberadaan Allah Azza wa Jalla, itu karena ketakaburan, kesombongan. Hatinya yakin. Tapi secara lisan, perbuatan seolah-olah tidak mengakuinya. Contohlah Fir'aun, laknatullahi alaih. Dia mengingkari keberadaan Allah. Tapi hatinya meyakini. Dari mana kita tahu hati Fir'aun? Ya dari Allah Azza wa Jalla. Allah menyatakan dalam Al-Qur'an wajadubiha wastaiqanat sa'ngfusuhum zulman wa ulwa Mereka itu membantah, mengingkari dakwah Nabi Musa. Wastaiqanat sa'ngfusuhum berarti hati-hati mereka meyakini. Kenapa hati yakin tapi ucapan dan perbuatannya ingkar? Zulman wa itu hanya kezoliman dan ketakaburan kesombongan mereka. Tapi hatinya mengakui keberadaan Allah. Ada yang mengingkari itu kepura-puraan atau hanya sedikit. Adapun yang mengingkari adanya hari kiamat jauh lebih banyak. Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah penutup para nabi. Nabi terakhir tak ada lagi nabi setelah itu. Kalau ada yang ngaku nabi setelah beliau palsu itu wajib diingkari. Nah beliau diutus oleh Allah dalam keadaan jarak antara beliau dengan hari kiamat itu seperti ini. Lalu Nabi Ali Shallallahu Wasallam mengacungkan dua jarinya yaitu jari tengah dan jari telunjuk. Bu'ithu ana wassa'ah kahatain. Aku diutus ketika jarak antara aku dengan hari kiamat itu seperti ini. Dan beliau pun telah menjelaskan secara rinci tentang kiamat dengan penjelasan yang tidak terdapat dalam kitab-kitab samawi sebelumnya. Al-Quran sendiri menerangkan tentang adanya hari kiamat dengan berbagai macam cara atau metode. Menjelaskan kadang-kadang dengan cara memberitahukan zaman dahulu ada orang yang sengaja oleh Allah dimatikan, lalu dihidupkan kembali saat itu atau dihidupkan kembali setelah beberapa lama dimatikan. Sebagaimana diterangkan dalam beberapa ayat, pertama Al-Baqarah 55 dan 56 menyatakan ketika kaum Nabi Musa menyatakan Arinallaha Jahrah. Coba perlihatkan kepada kami Allah secara jelas. Allah kan tidak terlihat. Mereka ingin melihat Allah di dunia tidak mungkin Allah bisa dilihat. Sekalipun oleh seorang Nabi yang termulia, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di akhirat, di surga, semua ahli surga bisa melihat Allah. Nah, Bani Israel, kaum Nabi Musa, menyatakan Arinallaha Allah jahratan. Coba perlihatkan Allah kepada kami secara jelas. Apa yang terjadi? Lalu kalian disambar oleh petir. Kemudian padahal kalian melihat saat itu, menyadari hal itu. Lalu mati. Apa kata Allah? min ba'di mautikum. Kemudian kami bangkitkan kembali kalian setelah kalian mati. Dihidupkan lagi. Ini kasus pertama. Kasus kedua, ketika masih apa namanya kalangan Bani Israel yang diterangkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah Al ayat 243. Al-ladhina min diarihim wahum ulufun maut. Orang-orang yang keluar dari negeri-negeri mereka jumlahnya ribuan keluar, karena takut mati. Ya, mau negerinya diserang musuh lalu mereka itu bertahan berperang demi hak mereka terhadap tanah airnya, terhadap tempat tinggul, tinggalnya mau. Mereka lebih 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 memilih keluar dalam jumlah ribuan. Hadar al maut karena takut mati. Lalu Allah berfirman kepada mereka, mutu matilah kamu, dimatikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah itu apa yang terjadi? setelah beberapa lama Allah hidupkan kembali mereka. Untuk memberi pelajaran. Itu kasus kedua yang oleh Allah diceritakan di mana Allah mematikan orang kemudian menghidupkan kembali. Termasuk kisah Nabiullah Ibrahim alaihi wasalam. Dalam Al-Baqarah 260 Allah menyatakan, "Rabbi arini kaifa mauta ya Allah," kata Nabi Ibrahim. Coba perlihatkan kepadaku bagaimana caranya engkau menghidupkan kembali orang-orang yang sudah mati. Allah menjawab, "Afalam tu'min? Kamu belum belum iman, belum percaya." Dijawab, "Bala. Ya, saya percaya. Walakin nakal lebih. Tapi untuk lebih meyakinkan lagi hati saya, Akhirnya Allah Azza wa Jalla menyuruh Ibrahim untuk menangkap empat ekor burung lalu dijinakan. Sehingga dari manapun itu burung berada ketika dipanggil mereka datang. Saking jinaknya. Setelah itu Allah menyuruh agar burung yang sudah jinak itu dipotong-potong. Dimutilasi. Orang Sunda bilang disik-sik, dikunyit-kunyit, dicacak, diwalang-walang. Pokoknya dimutilasi, dicincang, dicampur baurkan lalu sebarkan ke beberapa gunung. Dagingnya, tulangnya, bulu-bulunya, semua bagian-bagian yang sudah hancur secara terpisah. Lalu panggil lagi dan ketika dipanggil keempat ekor burung tadi datang lagi dalam keadaan utuh. Padahal tadinya sudah hancur, sudah dicincang, sudah bercampur baur antara daging, darah, tulang, bulu yang satu dengan yang lainnya. Itu sudah nggak karu-karuan. Eh ternyata utuh tanpa kurang sesuatu pun. Tanpa ada yang terbalik bulu, burung ini harusnya di burung itu enggak. Dan banyak lagi kasus-kasus lainnya yang menjelaskan Allah Azza wa Jalla mematikan makhluk di dunia lalu dihidupkan lagi. Bahkan sudah dalam keadaan hancur. Termasuk bagaimana Nabiullah Isa alaihi salatu diberi mukjizat oleh Allah bisa menghidupkan kembali orang yang sudah mati dengan izin Allah sudah dikubur ribuan tahun kemudian dibangkitkan kembali Atas izin Allah Azza wa Jalla, termasuk bagaimana kisah Ashabul Kahfi yang oleh Allah Azza wa Jalla dimatikan lebih dari 300 tahun, kemudian setelah 300 tahun ditidurkan, Allah bangkitkan kembali tanpa kurang sesuatu apapun. Semuanya itu, kasus itu menjelaskan mudah bagi Allah menghidupkan orang atau makhluk yang sudah mati, dan ini salah satu di antara penjelasan yang meyakinkan tentang adanya hari kebangkitan kelak, dan hari kebangkitan termasuk bagian dari kejadian dalam hari kiamat. Kadang-kadang Allah Jalla menerangkan tentang penciptaan pertama kali, lalu setelah yang diciptakan itu hancur dikembalikan lagi, setelah mati dihidupkan lagi. Dan dikatakan menghidupkan kembali yang sudah mati jauh lebih enteng, lebih ringan, lebih mudah dibanding menciptakan berkreasi pertama kali. Jangankan untuk Allah, untuk manusia saja, mana yang lebih mudah: berkreasi menciptakan sesuatu yang baru, yang belum ada contohnya, atau mengembalikan kembali sesuatu yang pernah ada, rusak, lalu kita... Kembalikan seperti semula. Tentu saja, yang kedua ini yang lebih mudah. Allah menciptakan makhluk, termasuk manusia jin, binatang. Jadilah seperti kita ini. Lalu kita semua nanti mati hancur, nanti di akhirat dikembalikan lagi seperti kita sekarang. Apa itu lebih mudah mengembalikan atau lebih mudah menciptakan berkreasi pertama kali? Berkreasi pertama kali jauh lebih sulit daripada mengembalikan kembali yang pernah ada rusak lalu dikembalikan lagi. Allah menuntun kita atau kita akal kita untuk memahami hal yang demikian bahwa mengembalikan yang pernah ada itu jauh lebih mudah daripada menciptakan hal itu benda tersebut makhluk tersebut pertama kali Allah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat yang kelima In kuntum fi raibim minal fa inna khalaqanakum min kata Allah kalau kalian ragu-ragu tentang adanya hari kebangkitan maka, sungguhnya kami telah menciptakan engkau dari tanah juga dalam Surah Yasin, ayat ke-79: "Katakan olehmu yang menghidupkan yang akan menghidupkan lagi adalah Dia yang pertama kali menciptakannya." juga dalam surah al-isra 51 Allah berfirman fasayaquluna may yu'iduna qul allazi fatarakum awwal marrah mereka orang-orang kafir itu akan bertanya siapa yang akan mengembalikan kami setelah kami mati maka kata Allah jawab yang mengembalikan kalian adalah yang menciptakan kalian pertama kali juga surah Ar-Rum ayat 27 Allah menyatakan wa huwa alladhi khalqa wa huwa ahwanu Kata Allah dialah yang pertama kali menciptakan makhluk. Kemudian dia akan mengembalikan makhluk itu seperti semula setelah kehancurannya dan hal itu jauh lebih mudah bagi Allah Azza wa Jalla. Ini metode yang kedua. Untuk menerangkan bahwa kebangkitan itu ada dan itu mudah bagi Allah, lebih mudah daripada pertama kali menciptakannya. Kadang-kadang Allah berdalil tentang adanya hari kiamat nanti, hari kebangkitan nanti dengan penciptaan langit dan bumi. Mana sih yang lebih susah menciptakan? langit dan bumi atau menciptakan kita sebagai manusia? Tentu saja lebih sulit menciptakan langit dan bumi. Pertama ukurannya besar, kedua isinya kompleks ya. Sedangkan manusia ukurnya kecil dengan mungkin bahan yang sederhana mungkin dibanding langit dan bumi. Antum asyadu khalqan Amis sama ubanah. Apakah kalian yang lebih sulit penciptaannya ataukah langit? Tentu saja langit. Menciptakan langit saja mudah, apalagi menciptakan kalian. Menciptakan kalian lebih mudah, apalagi mengembalikan kalian yang pernah ada lalu mati dikembalikan lagi. Allah berfirman dalam surah Al-Ahqaf ayat 33. <tuh> kata Allah azza tidakkah mereka melihat bahwa Allah yang telah menciptakan langit dan mud langit dan bumi dan tidak merasa lelah dalam menciptakannya dia berkuasa untuk menghidupkan kembali orang-orang yang sudah mati. Kalau kita membuat sesuatu, rumah kek, atau apa yang lebih simpel, lebih kecil daripada rumah, bikin kursi saja. Capek apa tidak? Capek motong kayunya, menyuguknya, menggergajinya, menyusunnya, sampai berkeringat. Kalau kita, ya. Allah dalam menciptakan langit dan bumi beserta istrinya nggak merasa lelah. Wa ma min lubu. Kami ini ketika menciptakan langit dan bumi tidak tersentuh oleh rasa capek lelah sedikit pun. Dalam ayat ini dalam Al-Ahqaf 33 awalam yarau anna Allah alladhi khalaqa samawati wal ad walam ya'ya bi khalqihinna biqadirin ala Tidakkah mereka melihat bahwa Allah yang telah menciptakan langit dan bumi tanpa merasa lelah dalam menciptakannya? Tidakkah mereka lihat bahwa dia itu pasti berkuasa dan mampu menghidupkan yang lebih orang-orang ya yang sudah mati? Ya pastilah menghidupkan yang sudah mati jauh lebih mudah daripada menciptakan dia pertama kali dan lebih sulit lagi menciptakan langit dan bumi, tapi itu pun mudah bagi Allah. Ya kadang-kadang untuk menjelaskan hari kiamat, Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan tentang kesucian Allah azza wa jalla dari sikap abad. Allah itu suci dan sikap abad. Abad itu iseng. Abad itu main-main. Abbas itu ya pengangguran gak ada kerjaan lebih baik bikin ini bikin itu itu namanya Abbas. Apakah kita mengira bahwa Allah membuat langit dan bumi dan kita ini iseng saja tanpa tujuan tertentu? Maha suci Allah dari hal itu. Allah nggak mungkin iseng-iseng hanya bercanda hanya apa namanya daripada nganggur nggak ada kerjaan ah udah bikin langit dan bumi bikin manusia setelah itu udah terserah mereka dibiarkan begitu saja apakah begitu itu namanya abad mahasusi Allah dari sifat abad Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun 115 hasibatum. Annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un. Apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian ini secara iseng dan kalian ini tidak akan dikembalikan kepada kami? Apakah kalian mengira begitu? Mengira kami menciptakan iseng, kami tidak akan mengembalikan kalian setelah kematian kalian, apakah kalian kira seperti itu? Ayah, sabul, insanu ayut suraka sudah. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja? Sudah diciptakan, sudah. Orang Sunda bilang, "Culjen, ditinggal begitu saja, terserah." Akan ada perhitungan apa-apa. Itu namanya iseng, mahasiswa Allah dari sifat iseng. Sampai Allah menyatakan alaisa biqadirin ala Bukankah Allah Subhanahu wa taala itu berkuasa untuk menghidupkan kembali orang-orang yang sudah mati? Dalam kehidupan dunia ini manusia ini beragam, bermacam-macam karakter dan perbuatan. Ada yang baik, karakternya baik, otomatis melahirkan perbuatan-perbuatan baik yang bermanfaat bagi orang lain. Ada juga yang jahat, yang buruk, karakter buruk, melahirkan perbuatan buruk, dan seringkali orang berbuat buruk, jahat ke orang lain sampai matinya tidak terbalas. Yang zolim, berkuasa, berpangkat memiliki power, kekayaan, lalu zolim kepada orang-orang yang miskin, yang lemah, yang tidak memiliki kekuasaan, enggak ada yang berani melawan, sampai mati dua-duanya. Tidak ada pembalasan, tidak ditegakkan keadilan. Apakah mungkin seperti itu? Enggak. Pasti akan ha harus ada pembalasan. Tidak di negeri ini, di negeri setelahnya. Di mana keadilan di tengah-tengah manusia akan ditegakkan. Dan setiap orang memperoleh balasan sesuai dengan jenis amal yang dilakukannya. Al-jaza'u min jinsil amal. Amalan baik, balasannya baik. Amalan buruk, balasannya buruk banyak orang yang melakukan banyak kebaikan tanpa ada yang memberikan balasan kebaikan lagi sampai mati. Nanti di negeri lain dalam kehidupan lain akan memperoleh balasannya. Banyak orang selama hidupnya banyak uang berkuasa, berpangkat, berbuat jahat, dolim kepada orang sampai matinya nggak ada yang membalas. Apa dia selamat? tidak dia celaka dalam kehidupan yang berikutnya ya Jadi Allah Subhanahu wa taala menerangkan hal itu berdasarkan hal itulah maka wajib kita meyakini kehidupan setelah kehidupan dunia ini pasti ada Di sanalah seluruh balasan akan didapatkan Di sanalah seluruh balasan akan diberikan sesuai dengan jenis perbuatan yang dilakukan. Inilah tentang hari kiamat. Salah satu saja yang ada pada hari kiamat, ya. Iman kepada hari akhir termasuk salah satu rukun iman yang diterangkan oleh Al-Qur'an ataupun hadis yang sahih. Oleh karena itulah maka wajib kita mengimaninya. Karena Al-Quran menerangkan, hadis-hadis juga menjelaskan. Kadang-kadang baik Allah dalam Al-Quran maupun Rasulnya s.a.w. hadisnya menyandingkan iman kepada hari akhir ini dengan iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iman kepada malaikatnya, kepada kitabnya, kepada Rasulnya, kepada takdir kadang tidak disebut. Hanya disebut iman kepada Allah dan hari akhir saja. Kenapa? Karena iman kepada Allah awal, iman kepada hari akhir, akhir. Allah berfirman dalam beberapa ayat. Di antaranya surah At-Taubah 29. Qatilul akhir. Perangi itu orang-orang yang tidak beriman kepada Allah juga tidak beriman kepada hari akhir. Hanya dua yang disebut. Empat rukun iman yang lainnya tidak disebut. Tapi sudah include di dalamnya. Awal dan akhir. Juga dalam surah Al-Baqarah ayat 264 Allah berfirman. Ya ayuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Kalladzi yungfiqu malahu ri'aan nas. la yu'minu billahi wal wa yu'min akhir. Hei orang-orang yang beriman, jangan kalian gugurkan, hapuskan, batalkan sodakoh-sodakoh kalian bil mani wal adha, Dengan ucapan dan perilaku yang menyakitkan. Siapa orang beriman kepada Allah dan hari akhir? Tidaklah bicara yang baik atau diam. Tidaklah memuliakan tamu. Tidaklah memuliakan tetangga. Ini menunjukkan amat sangat pentingnya. Iman kepada hari akhir sehingga disandingkan dengan iman kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Dan salah satu di antara betapa dahsyatnya dan pentingnya iman kepada hari akhir sampai-sampai Allah memberi nama atau sebutan kepada hari kiamat ini dengan berbagai macam nama dan sebutan. Sebagai peringatan targhib tarhib targhib itu yang memberikan iming-iming optimisme tarhib itu yang memberi rasa takut Allah menyebut kiamat dengan hari akhir karena tidak ada lagi hari setelah hari tersebut Allah menyebut hari kiamat dengan hari tersebut dengan hari kiamat artinya hari berdirinya manusia di hadapan Allah karena memang semua manusia kelak akan berdiri di hadapan Allah, yaumayaku, munnasul, alamin. Di hari itu, semua manusia akan berdiri di hadapan Allah, Rabbul alamin. Allah menyebut kiamat dengan al-waqiah, dengan al-haqah, dengan al-qari'ah, dengan ar-rajifah, dengan as-sakhah, dengan al-azifah, dengan al, 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 al fazul akbar, dengan yaumul hisab, dengan yaumuddin dan yang lain-lainnya. Ada banyak nama, lebih dari dari 50 nama. Satu nama ini menggambarkan satu keadaan, satu kejadian. Dan semua kejadian dan keadaannya dahsyat dan sangat mengerikan. Saking mengerikannya sampai orang-orang itu tidak lagi peduli terhadap apa, terhadap orang terdekatnya. Kalau di dunia ini, kita mengalami musibah besar seperti gempa, seperti tsunami, seperti... Apa dan kita sedang apa namanya jauh dari keluarga kita yang muncul di dalam pikiran kita, aduh, gimana keluarga kita, istri dan anak kita, orang tua kita, gitu kan? Saudara-saudara kita langsung dicari, walaupun kita itu harus mengorbankan apapun. Nanti ketika kiamat terjadi, sebaliknya cuek kepada yang lain-lain. Ayahnya, ibunya ditinggalkan, anaknya ditinggalkan, istri dan suaminya ditinggalkan. Semua orang menyibukkan dirinya, dan sibuk dengan diri sendiri untuk keselamatan diri sendiri. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, Yawma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banih likullim mriim minhum yawma sya'nu Hari itu, pada hari itu, orang-orang lari menjauhi, menghindari dari saudaranya, dari ibunya, dari bapaknya, dari pasangannya, dari anak-anaknya. Semua orang di hari itu sibuk dengan dirinya masing-masing, bahkan kengerian hari kiamat, terutama azab neraka. Orang-orang yang dikasihi ketika di dunia kita masing-masing siap mati demi orang tua kita, ayah, ibu kita, istri atau suami kita, anak-anak, cucu kita, kita siap mati. Kalau umpamanya ibu-ibu di dunia ini memiliki anak, anaknya masih kecil-kecil lalu sakit, dia sampai berharap coba kalau bisa sakitnya itu biar ke saya aja, saya sebagai sakit dia sehat kan gitu ya. Daripada anak saya yang mati lebih baik saya yang mati. Itu di dunia begitu. Daripada anak saya yang celaka lebih baik saya yang celaka. Di akhiratnya biar semua celaka saya selamat. Untuk menyelamatkan diri biar semuanya menjadi tebusan untuk keselamatan saya. Allah jelaskan di dalam Al-Qur'anul Al Karim. Seperti yang Allah ungkapkan di dalam surah Al-Ma'arij Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan tentang hal tersebut. Oleh karena itulah maka kata Allah subhanahu wa ta'ala mulai ayat 8 sampai ayat 14 Yaumata kunus kunu sama kalmul wa takunul jibalu Wala yas'alu hamimun hamima yubassarunahum Ya waddul mujrimu Law yaftadi min adabi yawmi idhim bibani Wa sahibatihi wa akhi Wa fasilatihi allati tu'wi Wa man fil ardi jami'an thumma yunjih Kata Allah pada hari itu langit kalmuhal, seperti perak yang meleleh. Bayangkan langit yang sekarang biru pada hari kiamat itu seperti lelehan perak yang menetes, mengerikan. Watakunul jibalu Gunung-gunung saat itu berterbangan seperti bulu-bulu yang diterbangkan angin. Walayas'alu hamimun hamimah. Seseorang tidak lagi bertanya kepada sahabat dekatnya, cuek masing-masing menyelamatkan dirinya. Yubasarunahu mereka saling pandang. Ya waddul mujrimu law yaftadi min adabi yaumi idzin bibani orang-orang yang durhaka saat itu berangan-angan seandainya mereka itu bisa menebus diri mereka dari azab yang pedih dengan anaknya. Biar anaknya aja yang diadab saya selamat. Wa sahibatihi wa akhi atau dengan istrinya biar istri saya aja yang celaka masuk neraka atau saudara saya wa fasilatihi lati dan keluarga yang sejak dia kecil melindungi mendidik mengasuh dia tua orang tua saya kakak-kakak saya yang selama ini mengasuh saya, istri saya, anak saya, semua saudara sejuh, masukkan ke dalam neraka asal saya selamat. Sebagai tebusan bagi saya. woman fil ardi jami'an yunji. Bahkan semua orang yang ada di muka bumi, masukkan mereka ke dalam neraka sebagai tebusan bagi saya, agar saya selamat dari api neraka. Gitu tuh. Saking dahsyatnya. Ya. Inilah kengerian hari kiamat, hanya sebagian kecil, sampai sebegitunya orang bersikap ketika kiamat. Oleh karena dahsyatnya kiamat, beriman kepada hari kiamat ini mengakibatkan orang itu terdorong untuk beramal soleh sebagai persiapan untuk menghadapinya. Siapa yang meyakini hari kiamat? Hari kiamat itu nanti dibalas semua perbuatan. Wah, kalau begitu saya harus menumpuk-numpuk sebanyak mungkin amal kebaikan, amal soleh ibadah. Agar nanti di hari kiamat saya selamat karena baiknya amal-amal yang saya lakukan. Dijauhi amal-amal buruk. Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi terakhir ayat yang 110 faman kana yarju faly'amal bi Siapa orang yang mengharapkan berbahagia ketika kelak berjumpa dengan Allah kalau di hari kiamat berjumpa dengan Allah ingin bahagia maka hendalah dia beramal soleh dan janganlah dia menyekutukan Allah dengan sesuatu pun dalam beribadah kepadanya. Jangan syirik dan beramal soleh. Bahagialah dia di hadapan Allah kelak. Juga dalam surah Al-Baqarah 45 46 Allah menyatakan wastainu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa alal khashin. الذين يظنون أنهم ملاك ربهم وأنهم إليه راجعون. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan dengan salat. karena sungguh salat itu sesuatu yang berat. Kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yang khusyuk mah bukan hanya enteng. Salat itu adalah sesuatu yang sangat-sangat dinanti dan ditunggu. Di sanalah dia memperoleh sesuatu yang nggak bisa diperoleh di luar salat. Baru terasa enteng salat. Bagi yang tidak begitu, tidak khusyuk, aduh salat tuh berat. Eh, baru tuh sekarang sudah asar lagi. Baru tiga kali bernafas tuh, <tuh Mbak <-nya> Time flies. Waktu cepat berlalu. Baru sholat sekarang harus sudah sholat. Seolah-olah menjadi beban sholat bagi dia. Siapa yang khusyuk itu? Kenapa dia berkhusyuk? Ber ber nah khusyuknya dia termotivasi oleh keyakinan pada hari kiamat. Orang yang khusyuk itu. Orang yang khusyuk rabbihim orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan berjumpa dengan rab mereka dengan Allah wa ilaihi rajiun dan hanya kepada Allah lah mereka nanti akan dikembalikan karena ingat kepada hari kiamat karena yakin akan berjumpa dengan Allah maka dia pun berupaya khusyuk lalu teraihlah kekhusyuan itu lihat bagaimana hari kiamat memotivasi orang untuk khusyuk juga dalam surah Al Insan ayat 7 sampai ayat 11 Allah berfirman: bin nadar, wa yawman kana وَيَخَافُونَ كَانَ شَرُّهُ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لا نريد منكم جزاء ولا من ربنا الله الشر ذلك اليوم ولقاهم نظرة kata Allah orang-orang beriman orang-orang yang calon calon penghuni surga mereka menunaikan nazar-nazar mereka. Dan mereka amat sangat takut kepada suatu hari yang di hari itu keburukannya begitu merata. Karena itulah, karena takut kepada hari akhirat, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ ala hubih Mereka itu kemudian memberi makan dengan makanan yang sangat mereka cintai, sukai, kesenangan mereka. Diberikan kepada orang lain, memberi makan orang-orang miskin anak-anak yatim termasuk zaman bahelam para tawanan perang karena tawanan perang beban negara dibantu nah kenapa mereka berbuat demikian tidak menginginkan ucapan terima kasih karena bukan untuk kepentingan yang diberi untuk kepentingan mereka agar bahagia di akhirat selamat dari api neraka di akhirat juga tidak membutuhkan balasan balasannya kelak di Allah Azza Wa dari Allah Subhanahu Wa Taala kalau balasan dari orang nggak seberapa kalau balasan dari Allah masya Allah nggak oh, terkira nggak terbayangkan ya abadi sepanjang masa Inna Nakhafu Min Rabbina yawman Abu Sangkam Tarira yang yang memotivasi kami untuk berbuat kebaikan itu hanyalah karena kami takut kepada Allah di hari ketika orang-orang itu wajahnya cemberut dan mengekspresikan kesulitan. Semuanya cemberut tidak ada yang sumringah kecuali oleh orang-orang yang Allah kehendaki. Apa akibatnya? Fawaqahumullahu <tuh> syarra yaum walaqahum nadrata maka Allah menyelamatkan mereka dari keburukan di hari kiamat dan Allah memberikan kepada mereka nadrata wasurura sumringah kecerahan pada wajah dan kebahagiaan lihat kenapa orang termotivasi beraksi sosial memberikan makan kepada fakir miskin anak-anak yatim, melakukan banyak kebaikan kepada orang. Yang memotivasi itu adalah akhirat nanti. Ini salah satu di antara buah manis dari iman kepada hari akhir adalah dia terdorong untuk beramal soleh. Sebagai perhiasan, eh perhiasan. Sebagai persiapan untuk menghadapinya. Ya, Ini yang pertama. Kedua, Buah manis dari beriman kepada hari akhir adalah ketika berjumpa dengan musuh di medan perang di front terdepan mereka bisa teguh dan sabar. Karena apa balasan akhirat setelah ini luar biasa dahsyatnya. Kalau mati di medan perang itu syahid dan itu kemuliaan ke apa kematian yang termulia yang dicari oleh setiap muslim yang hakiki. Makanya ketika perang karena nggak takut mati, wah gagah. Nggak ada pikiran lari dari medan perang, nggak ada pikiran umpamanya berkhianat asal dibayar gede oleh musuh walaupun untuk umpamanya mengakibatkan kekalahan bagi negerinya. Nggak ada yang seperti itu karena balasannya akhirat, motivasinya akhirat. Para pengkhianat bangsa yang menjual kepentingan bangsa kepada orang-orang yang apa luar itu orang-orang yang hanya menginginkan keuntungan dunia yang sementara nggak tahu nggak sadar balasannya di akhirat dahsyat untuk orang yang seperti ini nih lihat beberapa penjelasan ayat efek dari beriman kepada akhir kepada hari akhir terhadap perang yang mereka alami contoh dalam surah al-baqarah 249 tentang Tolut dan pasukannya. Di antara pasukannya ada Nabi Daud yang kelak membunuh siapa? Membunuh Jalut. Jalut itu gede, tinggi, besar yang tak terkalahkan di medan perang tapi mati di tangan Daud yang termasuk salah satu anggota pasukan Tolut. Tapi nanti pasukan Tolut yang nggak seberapa banyak ini, pasukan musuh banyak. Terus tangguh-tangguh dipimpin oleh Jalut yang luar biasa. Nah orang-orang yang mau berperang dari pasukan Tolut diuji nanti akan melewati sungai. Jangan kalian minum. Maka kalau minum lebih baik pulang. Jangan ikut perang. Kelak orang ini akan menjadi mungkin pengkhianat atau menjadi beban atau menjadi penyebab kekalahan dan seterusnya. Kecuali hanya satu dua teguk untuk menghilangkan haus. Tapi kalau umpah sampai bekal sampai segala macam sampai sepuasnya tidak boleh. Apa yang terjadi falamma jawazahu huwa walladzina amanu ma'ah Kalu wa Ketika tolut dan orang-orang yang beriman bersamanya melewati sungai itu maka berkatalah orang-orang yang minum sepuasnya Padahal dilarang tuh minum sepuasnya itu godaan dunia hanya berupa air hanya berupa air saja sudah tergoda Apalagi yang lebih daripada air ya. Banyak orang yang tergoda walaupun tahu itu dosa umpamanya dengan berbagai macam cara yang Allah haramkan. Yang penting diri untung. Pas masuk medan jihad itu lari orang itu ke belakang. Mundur gitu. Nih. Ketika mereka melewati sungai, Berkatalah orang-orang yang minum sepuasnya la to al junudi. Kita nggak akan mampu deh mengalahkan pasukan Jalut dan tentara-tentaranya. Itu respon orang yang lebih cinta dunia tergoda dengan godaan duniawi ketika akan perang. Padahal godaan duniawi itu hanya hanya air, air sungai, ya di kita air air kayak gitu mungkin gratis nggak perlu beli asal air sungai tapi nggak akan ada yang mau meminumnya karena sungainya kotor kalau oh, dulu bersih bersih ya tapi bagaimana respon orang-orang yang apa yang beriman kepada hari akhirat yang dia tuju kebahagiaan akhirat sehingga tidak mau minum air itu kecuali teguk dua teguk lihat responnya kata Allah Berkatalah orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan berjumpa dengan Allah di akhirat nanti. Ini efek keimanan kepada hari akhirat. Kepada hari kiamat. Mereka nanti akan berjumpa dengan Allah dan akan memperoleh balasan sesuai dengan amal mereka di dunia. Apa kata mereka? Kamin fiatin qalilah. Qalabats fiatin kathirah. Bi'idnillah. Betapa banyaknya pasukan yang kecil bisa mengalahkan pasukan yang besar dengan izin Allah. Wallahu ma'asobir. Dan Allah selalu menyertai orang-orang yang sabar. Mereka sabar, tegar sekalipun menghadapi musuh yang kuat dan nyata, besar. Tapi kesabaran inilah yang membuat mereka itu tetap maju lanjut, ma ke medan, maju tak gentar ke medan perang. Apa yang motivasi? Mereka akan berjumpa dengan Allah. Allah menyatakan, وَقَالَ الَّذِينَ يَذُنُّونَ أَنَّهُمْ Berkatalah orang-orang yang mereka yakin akan berjumpa dengan Allah, "Iman kepada hari akhir, jangan takut." Walaupun pasukan kita kecil, mereka besar, betapa banyaknya pasukan kecil mampu mengalahkan pasukan besar dengan izin Allah. Tegar mereka, ya, ini buah manis kedua dari iman kepada hari kiamat, tegar di medan perang, apalagi di medan juang yang lebih. Enteng lebih ringan daripada medan perang. Ketiga, sebaliknya tidak beriman kepada hari akhir akan mendorong manusia untuk kufur bahkan syirik, minimalnya terjerumus, ke dalam kemaksiatan, kedoliman, permusuhan, kedengkian, dan ke mengadakan kerusakan di muka bumi. Kenapa orang jahat kepada sama manusia? Walaupun itu berupa nyata-nyata kezoliman. Karena tidak adanya keimanan kepada hari akhirat dalam diri mereka. Bahwa dunia, hidup ini hanya di dunia. Di akhirat nggak ada lagi kehidupan lain. Makanya mumpung di dunia ini. Walaupun jahat kepada orang-orang menderita yang penting kita untung. Itu tuh kedurhakaan, kejahatan, kemaksiatan itu lahir. Karena tidak adanya keimanan kepada hari akhirat. Seolah-olah tidak dibahas. Atau ada keimanan tapi tipis. Tahu nanti ada akhirat. Ya gimana nantilah. Ha, gitu. Allah berfirman dalam beberapa ayat. Pertama dalam surah Yunus ayat 7 dan 8. Innal ladina la yarjuna liqa'ana. Wa radu bil hayati dunya watma'annu biha walladheena غَافِلُونَ an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun Sesungguhnya orang-orang yang tidak berharap mengharapkan perjumpaan dengan kami enggak enggak mengharapkan perjumpaan dengan Allah mereka suka senang cinta terhadap kehidupan dunia. Mereka merasa tenangnya itu dengan kehidupan dunia. Dan orang-orang yang lalai dari ayat-ayat kami, maka mereka lah orang-orang yang akan menempati tempat di dalam neraka karena keburukan amal yang mereka lakukan ketika di dunia. Karena tidak Meyakini berjumpa dengan Allah, mereka ridho, suka, senang dengan kehidupan dunia, lalu mereka berdosa dan bermaksiat untuk meraih kehidupan dunia. Setelah dunia diraih, dunia itu mereka gunakan untuk hanya memuaskan nafsu dirinya sendiri. Nah, peduli halal haram yang penting senang, mereka mabuk, mereka berzina, mereka berjudi, mereka... Ah, segala macam kesenangan yang mereka inginkan dengan uang yang mereka, dengan dunia yang mereka sudah raih dengan perjuangannya yang tanpa mengenal halal dan haram. Itu disebabkan karena apa? Tidak yakin dengan adanya pembalasan di hari akhirat. Atau yakin tapi tipis keyakinannya. Juga dalam surah Sad ayat yang ke-26 Allah berfirman innal yadhilluna an sabilillah lahum adzabun syadidun bima nasu hisab Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah bagi mereka azab yang sangat pedih karena mereka melupakan hari al-hisab, hari perhitungan, lupa kepada hari hari akhirat, akhirnya apa? Akhirnya langkah-langkahnya jalan kehidupannya sesat. Juga dalam surah An-Naba ayat 27-28 Allah menyatakan Innahum kanu la hisaba, wa Sesungguhnya mereka itu dulu ketika di dunia tidak mengharapkan adanya hisab. Tidak yakin adanya hisab. Lalu mereka mendustakan ayat-ayat kami dengan sebenar-benarnya. Juga dalam surah Al Maun ayat yang ayat 1 dan sampai ayat 3 Araa'a allazi yukadzibu bid-din Tidakkah kamu apakah kamu melihat orang-orang yang mendustakan ad-din ad-din di sini adalah hari kiamat mendustakan hari kiamat Siapa Fadzalika allazi yad'u yatim wa yahuddu 'ala ta'amil miskin Itulah mereka yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan untuk memberi makan orang-orang miskin. Secara sosial mereka buruk, ada yatim yang tidak berayah, ya. Masih kecil dalam keadaan susah dihardik, dibentak. Ada orang-orang fakir miskin biarkanlah, biar mereka berusaha sendiri jangan dikasih enak saya, kan gitu. Itu karena apa? Karena mendustakan hari ad -Din. Padahal Allah Azza sudah apa? Sudah memerintahkan agar kita ini waspada tentang adanya hari kiamat dan mempersiapkan diri dengan melakukan amal-amal soleh yang bisa menyelamatkan kita dari kengerian hari kiamat tersebut. Berkali-kali Allah dalam Al-Quran. Di antaranya Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 281. yauman turja'una fihi ilallah thumma tuwaffa kullu la Takutlah kamu kepada satu hari. Di hari itu kalian semua akan dikembalikan kepada Allah. Kemudian masing-masing diri akan dibalas sesuai dengan amal yang mereka lakukan di dunia. Sedikit pun mereka tidak dizalimi dalam hal itu. Akan sesuai dengan jenis perbuatannya. Diberikan balasan sesuai dengan jenis perbuatannya. Dalam Al-Baqarah 123 Allah menyatakan وَاتَّقُوا يَوْمَا لَا تَجَزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا wala yuqbalu minha adlu tanfa'uha ah hum yungsurun. Takutlah kamu kepada suatu hari, di hari itu seseorang tidak bisa menyelamatkan orang lain sedikit pun. Tidak diterima tebusan sedikit pun, tidak ada manfaatnya syafaat dan mereka tidak bisa tertolong. Jangankan orang lain, anak sendiri, ayah sendiri tidak bisa saling menyelamatkan. Sebagaimana firman Allah dalam surah Luqman ayat 33. وَخْشَوْ يَوْمَا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَوْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَزِنْ عَوْ وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقْ Fala taghurrannakumul hayatu dunya Wala yaghurrannakumul Wala yaghurrannakum billahi lgurur Kata Allah Takutlah kamu Terhadap suatu hari Yaitu hari kiamat Di hari itu Seorang ayah Tidak bisa menyelamatkan anaknya Demikian juga anak tidak bisa melah, menyelamatkan ayahnya sedikit pun. Sesungguhnya janji Allah itu pasti benar. Maka jangan kalian tertipu oleh kehidupan dunia dan janganlah kalian tertipu dalam mengingkari oleh mengingkari ayat Allah oleh orang-orang yang menipu kalian. Jadi kita mengetahui efek buruk dari tidak beriman kepada hari akhirat melahirkan keburukan amal. Efek baik dari beriman kepada adanya hari kiamat melahirkan kebaikan amal. Ya, inilah penjelasan ayat dan hadis. Insya Allah nanti di hari Jumat yang akan datang kita akan membahas tentang apa saja cakupan iman kepada hari akhir secara rinci untuk hari ini cukup sampai di sini saja. Dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab kepada al Fadil Fawas di studio Radio Roja Cilengsi. Dipersilakan, dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Terima kasih kami ucapkan untuk Alustad Jazakumullah Khairan Barakallahu Fikum atas materi bahasan yang telah disampaikan. Ikhwal Islam kita masuk sesi interaktif. Silahkan bagi Anda yang akan bertanya bisa hubungi kami untuk telepon. Ya silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ibu pertanyaan. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Silahkan. Kalau kita ingin bersedekah gitu ya tapi enggak uh, jelas orangnya itu orang mampu apa enggak. Kadang-kadang contoh ya misalnya kita maksudnya penerima sedekah itu. Iya, penerima sedekah itu. eh hmm. uh, lah gitu. Contoh misalnya kita memberi pengamen nih. Kan eh uh, kita takutnya uh, apa? Dia tuh digunakan untuk kadang-kadang Afan suka bawa minuman gitu. Takutnya untuk bermaksiat hasil pemberian kita gitu, Ustaz. Tapi saya pernah nanya semua orang, ya nggak apa-apa, itu kan urusannya dia, urusannya mereka. Tapi saya ingin yang lebih, ingin yang baik itu bagaimana Ustadz iya. memberi yang tepat gitu untuk iya. Gitu baik, terima kasih Ibu. Oh, iya. Waalaikumsalam ya, oh, warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ustadz. Iya. Waalaikumsalam. Oh, iya. Ya, Ibu yang barusan bertanya, Barokallahu Uh, memberi, lihat saja keadaan orangnya selama orangnya secara objektif, secara zahir membutuhkan pertolongan, maka tolong dengan memberi uang, makanan, barang yang dia butuhkan, dan kita mampu. Adapun setelah diberikan nanti dia digunakan untuk hal yang maksiat atau bukan, saya lagi betul itu urusan mereka. Selama kita tidak meyakini bahwa mereka itu tukang mabuk, tidak meyakini bahwa uangnya nanti diberikan rokok, diberikan minuman keras atau di, di dipakai untuk sesuatu yang maksiat, maka berilah. Kecuali kalau umpamanya dia berkata Minta saya uang mau teler ya, jangan. Minta uang saya untuk beli rokok, udah lama nggak ngerokok ya, jangan. Minta saya uang ini saya kalah besar barusan, nah, dengan 10 ribu nanti akan saya menang lagi judi, jangan dikasih. Tapi kalau dia umpamanya minta dan kondisinya memang membutuhkan bu bantuan dan pertolongan, beri saja. Adapun setelah itu dipakai mabuk dibelikan merokok maka tanpa sepengetahuan kita maka itu urusan mereka itu pertama kedua kalau dia meminta dengan cara yang terlarang secara syari lalu dia melakukan sebuah amalan yang secara syari terlarang lalu minta upah sekecil apapun upahnya hanya seratus rupiah atau lima ratus rupiah atau seribu rupiah tapi hasil dari amalan yang terlarang secara syari maka tidak boleh kita kasih. Seperti umpamanya dia menari di hadapan kita, dia menyanyi di hadapan kita. Para kita meyakini keharaman dari perbuatan tersebut. Keharaman dari nyanyi, keharaman dari nari tersebut. Ta'awun alal ismi wal udwan. Mendokok, mendukung, menyokong sebuah perbuatan maksiat membuat orang itu terus merus di atas perbuatan dosa dan maksiatnya maka kita tidak boleh untuk memberikannya. Adapun kalau dia meminta bukan dengan perbuatan yang diharamkan secara syar'i, dia hanya meminta begitu saja, maka silakan dikasih kalau memang kondisi objektifnya dia membutuhkan bantuan Adapun nanti dia menggunakan untuk sesuatu yang Allah haramkan, kalau dia tidak bilang untuk itu maka tidak apa-apa dikasih. Itu urusan dia sendiri ya. Demikian wallahu alam bisawab. Silakan lagi. Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan barakallahu fiik. Jawaban dan nasihat ustadz. Ustaz. Di kesempatan kedua kami so coba sapa kembali bagi Anda pendengar dan pemirsa. Silakan. Warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu pertanyaannya. Ke inti pertanyaan, Bu ya. Al-haqqa dengan al-haqqa artinya menggetarkan hati. Bagaimana Ibu bisa diangkat suaranya, Bu? Al-haqqa dan al-haqqa. Iya. Itu artinya menggetarkan hati. Yang mat Uh, pasti terjadi tidak belum tentu tapi pasti terjadi nah sekarang yang saya tanyakan bagian dari menggetarkan hati apakah sama di hari kiamat dengan di dunia dan kapan Sapaat itu diberikan pada Allah bagi orang yang mengamalkannya. Menasihkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz bisa menyimak dengan baik Ibu tadi. Baik, Ustaz bisa ya, menyimak dengan tadi. Ya, Barokallahu Fik Ibu yang barusan bertanya tentang nama-nama hari kiamat. Di antaranya Al-Haqqah dan Al-Qariyah. Dua-duanya bermakna menggetarkan atau menakutkan hati disebut al-haqah li'annaha tahukku kulla mujadil huwa mukhasim bil batil bimakna taglibuhu. Disebut al-haqah karena hari kiamat itu mengalahkan seluruh orang-orang yang membantah, orang-orang yang menentang dengan kebatilan. Maka dengan hari kiamat seluruh, seluruhnya luluh dan takut serta kalah. Adapun al-qari'ah artinya mengetuk dengan ketukan yang dahsyat. Bahasa kita menggedor. Li'annaha taqra'ul asma wal qulubi ahwaliha. Karena hari kiamat itu menggedor pendengaran dan dan hati dengan kengeriannya. Ya, itu hari kiamat. Jadi terjadi hari kiamat itu tidak tidak ada bandingannya dengan seluruh kejadian yang pernah terjadi di muka bumi ini. Kita pernah menyaksikan, mungkin ada yang langsung mengalami, ada yang hanya menyaksikan di TV di YouTube tentang kengerian tsunami di beberapa tempat dulu di Aceh, di Jepang, dan di beberapa kota atau negara lain. Ada videonya, begitu mengerikan. Kita juga pernah mendengar atau melihat rekaman bagaimana ketika gempa terjadi. Begitu menakutkan orang-orang semuanya takbir, orang-orang semuanya berteriak, orang-orang semua merasa ketakutan. Apakah sama kejadian di dunia dengan kejadian nanti hari kiamat? Jauh berbeda. Apa yang terjadi, ke kengerian apapun umpah ada gempa dengan skala 10, 10 eh, Sepuluh skala Richter itu nggak ada apa-apa dibandingkan hari kiamat nanti, bahkan lebih dari itu. Tsunami yang dahsyat yang pernah terjadi di alam dunia ini, seperti umpamanya di masa Nabi Nuh alaihi salam, seluruh dunia terendam, yang selamat hanya 13 orang beserta beberapa binatang yang termuat di perahu Nabi Nuh alaihi salam. Semua makhluk yang hidup di dunia ini keturunan orang-orang yang tertampung di perahu Nabi Nuh, hamalna Jadi manusia semuanya itu adalah anak-anak turunan orang-orang yang kami bawa dalam perahu Nabi Nuh. Dahsyat sekali suami tsunami saat itu, banjir saat itu ya. Mungkin sekarang disebutnya tsunami. Kebayang gelombangnya kayak apa? Kalau umpah seluruh dunia ini terendam Nah itu belum seberapa. Hari kiamat kengeriannya dahsyat luar biasa. Hancur sampai Allah menyatakan إِذَا زُلْزِلَةِ الْأَرْضُ زِلْزَلَةِ وَأَخْرَجَةِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا Apabila bumi ini diguncangkan dengan seguncang-guncangnya. Terus bumi itu mengeluarkan seluruh isi perutnya. Si perut bumi itu semuanya keluar. Meledak gunung-gunung berterbangan, ya. Laut meluap semuanya. Tadi disebutkan yaumatakun sama kalmuhal. Langit itu saat itu meleleh seperti lelehan perak. Watakunul jibalu kalian. Gunung-gunung itu hancur, berterbangan, meletus seperti apa namanya bulu-bulu yang diterbangkan oleh angin manusia tidak ada tempat berpijak karena apa namanya karena hancur. Yaumayakunun nas Saat itu manusia itu seperti aneh-aneh yang berterbangan. Bukan mendadak bisa terbang karena nggak ada tempat berpijak lagi. Bumi yang ditinjak yang di tempatnya hancur. Biasa kebayang? Kita tidak mampu membayangkannya sedahsyat, sehebat, sengeri apapun bayangan kita, kenyataan yang sebenarnya kelak jauh lebih ngeri lagi daripada bayangan kita. Oleh karena itulah maka disebut Al-Qari'ah, disebut Al-Haqqah. Karena menggedor hati kita, pendengaran kita dengan kengerian yang luar biasa. Jadi tidak sama dengan apa yang terjadi sekarang teralami oleh kita manusia di muka bumi ini berupa musibah-musibah baik gempa ataupun tsunami, banjir atau yang sejenisnya ini enggak seberapa dibanding hari kiamat kelak. Demikian Bu ya, wallahu alam bisawab. Silakan lagi Fawas. Terima kasih kami ucapkan Ustaz Jazakallah khairan barakallahu fi jawaban dan nasihat yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk Ibu yang bertanya. Untuk selanjutnya, kami uh, masih angkat pertanyaan dari penelpon kembali. Sebelum kami angkat dari pesan singkat, silahkan. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silahkan Ibu pertanyaannya. Selam. Ya, silahkan dengan Roja ada pertanyaan yang bisa diajukan, silahkan. Ya, pertanyaan. Yang... Ya, silahkan. melenceng dari tema ya. Ya, bagaimana Bu? Ya. Dikecilkan dulu volume radio atau TV-nya agar tidak ada feedback, Bu. Tentang kurban, turban. Oh, tentang kurban, ya. ya silakan, Ibu, diajukan. Gimana, Pak? Misalnya kita mau berkurban, gitu ya. Tapi... Ya. Uang oh, kita pas-pasan. Bak mm -hmm. Apa kita mendahulukan untuk ini? Anak-anak yang, anak-anak, iya, -anak, apa ada, ada kebutuhan lain selain ibu. untuk berkurban, begitu ya, Bu? Ya, untuk keluarga mana yang lebih didahulukan? Itu pertanyaannya, bareng kali, Ibu. Maksud Ibu ini, hai, uh... bagaimana? Maksud, ibu ada sekolah di pondok itu, perlu keperluannya banyak, iya, iya tidak untuk anak apa kurbannya baik baik ibu Ajak, terima kasih ya. baik terima kasih ibu Barakallah fiq terima kasih pertanyaannya dan barangkali ini berkesen dengan kondisi saat ini barangkali ada nasihat Ustaz. silakan berkesen dengan kondisi saat ini barangkali ada nasihat Ustaz, silakan baik ibu di entah di mana ya Barakallahu fiq kalau umpama kita memiliki uang untuk berkurban tapi di waktu yang sama kita punya kewajiban. Baik kewajiban itu umpamanya membayar SPP anak-anak. Nah, -anak. itu wajib. Berkewajiban untuk ditunaikan karena anak kita sudah memperoleh haknya berupa belajar di sana, berupa menikmati, menggunakan seluruh fasilitas di pondok. Wajib bagi kita menunaikan hak pondok dengan cara memberikan SPP, ya. Terus anak-anak juga umpam membutuhkan buku yang mengwajib mereka miliki ya buku tulis alat-alat tulis kemudian buku-buku pelajar yang dibutuhkan nah, ataupun kita punya hutang yang wajib untuk kita tunaikan cicilan ya umpamanya atau hutang itu hutang yang harus dibayar sekaligus lalu uang itu kita pergunakan dulu untuk itu. Setelah dibayarkan SPP anak-anak di bulan itu, hutang kita bayar, semua kewajiban yang harus kita tunaikan dengan uang itu sudah kita laksanakan. Kalau ternyata sisa uang yang ada masih mampu untuk membeli seekor kambing, maka berkorbanlah. Berarti kita saat itu ada kelapangan, ada kemampuan, terkena dengan hadis Nabi Alaihi Wasallam mangkanalah walam fala yaqrabanna siapa orang yang punya kelapangan untuk berkurban tapi dia tidak kurban tidak menyembelih jangan dekat-dekat tempat salat kami itu marahnya nabi ali sallallahu alaihi kepada yang punya kelapangan untuk berkurban tapi tidak mau berkurban Adapun, kalau umpamanya setelah ditunaikan kewajiban membayar SPP, ada hutang yang harus dibayar ditunaikan dulu. Ternyata sisa uang yang ada tidak mencukupi untuk berkurban. Umpamanya yang tersisa cuma satu juta atau satu setengah juta. Dan itu tidak mencukupi untuk zaman sekarang ya, untuk berkurban. Berarti kita tidak berada dalam kelapangan itu terkena dengan ayat la yukallifullahu nafsan illa Allah tidak membebani seseorang sesuai, kecuali sesuai dengan kemampuan. Kalau nggak mampu ya jangankan berkurban. Haji pun yang menjadi kewajiban yang rukun Islam. Tapi tidak mampu ya bebas dari kewajiban itu. Kalau memang tidak mampu. Apalagi kurban yang jauh di bawah kadar kewajiban haji. Ya. Jadi lihat ibu bahwa membayar SPP itu kewajiban yang harus ditunaikan. Ya demikian juga kalau ada hutang, maka bayar dulu. Kalau umpamanya sisa uang yang ada masih mencukupi, silakan berkurban. Kalau tidak mencukupi, berarti kita tidak berada dalam kelapangan. Ya demikian bu. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir ya Fawas ya, silakan. Terima kasih, jazakallahirrahmanirrahim, jawaban dan nasihat al-Ustaz. Selanjutnya dari Bapak Rinaldi di Depok yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mohon penjelasannya terkait dengan tanda-tanda dari datangnya kiamat. Betulkah bahwa Al-Quranul Karim akan diangkat dari muka bumi dan yang tertinggal hanya lembaran-lembaran kosong dari mushaf saja. Apakah hal ini sahih, Ustaz? Apakah yang dimaksud dengan diangkatnya itu adalah kalimat di dalam mushaf tersebut atau barangkali para ulama yang faham akan keilmuan Al-Qur'anul al Karim tersebut yang tidak ada lagi saat itu. Mohon nasihat dan penjelasan dari Al-Ustadz jazakumullahu hmm. khairan. penjelasan dari al Baik, ya wa jazakallahu khairan. Bapak yang barusan bertanya. Apakah benar hadis yang menyatakan bahwa kelak Al-Qur'an bakal diangkat dari muka bumi? Iya, itu benar. Apa yang diangkat semuanya? Pertama, yang Allah lakukan adalah dengan mewafatkan para ulama. Mewafatkan orang-orang yang berilmu Terus bertahap sampai kepada tingkat yang lebih parah suatu saat, Al-Quran ini diangkat, dihilangkan tulisannya di dalam lembaran-lembaran yang tadinya tertulis di sana. Itu hilang, kemudian juga hafalan yang ada dalam dada-dada manusia itu hilang, lupa, dan tidaklah menjadi sunnatullah. Allah me, apa namanya mencabut ingatan terhadap ilmu ataupun hafalan Quran dari kepala manusia begitu saja kecuali karena azab yang Allah berikan kepada orang itu. Orang itu melalaikan Al-Qur'an yang sudah dihafalnya. Kemudian lupa. Jangankan nanti-nanti di hari eh, menjelang hari kiamat sekarang pun banyak orang yang sudah hafal banyak Al-Quran, banyak surat dan ayat Al-Quran, kemudian apa? Lupa lagi. Karena tidak dimuroja. Kalau tidak murojaahnya itu karena hal-hal yang sifatnya manusiawi, banyak kewajiban atau kegiatan atau aktivitas yang memang harus dia lakukan sebagai kewajiban bagi dia. Otomatis banyak ayat yang terlupa maka itu manusiawi. Nabi SAW juga pernah lupa terhadap ayat. Adapun kalau lupanya karena kelalaian, dia punya banyak waktu luang. Untuk memurojah bahkan untuk menambah hafalan. Tapi dia lalai, dia mengabaikan Al-Quran. Sampai akhirnya lupa, lupanya tersebut sebagai hukuman dari Allah atas kelalaian dia terhadap ayat. Oleh karena itu kelak orang-orang melupakan hafalan ayat yang ada dalam didi diri mereka dada-dada mereka karena kemaksiatan dan kelalaian mereka. Mereka sibuk dengan urusan dunia, lalai dari Al-Qur'an, mereka terjerumus ke dalam maksiat, kemudian lupalah terhadap ayat yang pernah dihafalnya yang ada tidak dipelihara dalam dada-dada mereka. Adapun hilangnya tulisan-tulisan dari lembaran-lembaran ya itu kelak akan terjadi baik terjadi secara alami ataupun memang ini kuasa Allah Azza wa secara alami mungkin saja sudah luntur halaman apa cetakan dari Al-Qur'an tersebut ya tapi atas kuasa Allah Azza wa fenomena ini kelak akan terjadi di mana Al-Qur'an akan Allah angkat akan Allah hilangkan dari dada-dada manusia dan juga dari lembaran-lembaran mushaf yang ada sehingga jadilah mushaf itu menjadi lembaran-lembaran ta kertas yang kosong dan itu di antara salah satu tanda-tanda hari kiamat yang kelak akan terjadi dan sekarang belum terjadi alhamdulillah mushaf-mushaf masih jelas dicetak dengan jumlah yang sangat banyak orang-orang yang menghafalkan Al-Qur'an masih cukup banyak dan orang-orang yang membaca dan membahasnya pun masih cukup banyak, ya. Semoga apa namanya, kita tidak mengalami masa-masa waktu seperti tersebut. Karena itu adalah akan terjadi pada generasi yang sangat buruk dari kehidupan manusia ini, ya. Ya cukup demikian saja. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di hari Jumat yang akan datang. Melanjutkan kajian dari kitab ini. Subhanakallahum bihamdik. Asyadu an ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaikul hamdulillah. Rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.